Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Monggo. Kalimat itu jualah mulut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Para hadirin, para habaib, para ulama, tokoh masyarakat semua yang datang pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan panasnya seperti ini Allah mendinginkan hati kita. Dan mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah kita semua bisa merasakan nikmatnya wukuf di padang Arafah. Amin. Dan mudah-mudahan wasilah kumpul siang hari ini kita semua disejukkan di padang mahsyar kelak nanti. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Mohon maaf, Bapak yang itu ya Pak, bisa berdiri Pak. Para habaib, mohon maaf saya berdiri ya. Mohon maaf. Bisa maju sini. Maju. Saya insya Allah kurang lebih 15 menit, tolong diingatkan tausiah kami. Mohon maaf. Mohon maaf saya di atas, gak apa-apa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Asmanipun sinten, Pak? Gawi. Pak siapa? Gawi. Nahrawi, Pak Nahrawi, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Siapa Tuhan Pak Nahrawi? Allah. Siapa Tuhan Pak Nahrawi? Tuhan. Siapa Tuhan panjenengan? Allah. Yakin Allah? Yakin Allah? Bagaimana para habaib, betul jawabannya? Karena jawabannya betul, panjenengan mendapatkan hadiah 100.000 rupiah. Moga, moga, moga. Silakan kembali. Shalawat Nabi Muhammad. Saya tanya pertanyaan, siapakah Tuhanmu? Hadiahnya 100.000, besar apa kecil? Mau semuanya ditanya dapat hadiah semuanya? Itu 100.000 masih kecil. Ingin 1 juta hadiahnya masih kecil juga. Mobil masih kecil. Ternyata nanti akan datang suatu masa, akan datang suatu saat dengan pertanyaan yang sama, hadiahnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, yakni surganya Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Ketika kita mengikuti orang-orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya pendiri Riyadul Jannah. Mudah-mudahan Allah melebarkan dalam kuburnya. Amin. Menerima amal kebaikannya. Amin. Begitu juga hak ayahanda kami yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat ridhonya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ketika nyawa dijemput oleh Allah, ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, maka kita semuanya akan masuk ke dalam liang lahat. Ketika kita sendirian di alam kubur, datanglah dua malaikat yang akan kelihatan menyenangkan, akan kelihatan menyejukkan. Bagi siapa? Bagi yang ibadahnya bagus, bagi yang mau kumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang soleh semuanya. Amin. Pertanyaannya persis sama. Salah satu pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada ahli kubur, apa pertanyaannya? Man rabbuka?
Itu pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dan bagi orang yang dengan lantang, dengan tegas mengucapkan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, hadiahnya bukan hanya 100.000 tapi ridhonya Allah. Amin. Yang datangnya kayak para habaib yang keren-keren kan begitu. Cuman sayang kepada mereka yang malas untuk berzikir, malas untuk sholat, tidak mengenal Allah, berat rasanya untuk mengucapkan Allah ketika ditanya siapakah Tuhanmu. Sebab apa? Ketika nyawa dicabut, maka yang ngomong adalah tangan, yang menyaksikan adalah kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Yang ngomong tangan. Ustaz jangan ngarang, Ustaz. Masa tangan bisa ngomong? Jangankan tangan, ciptaan Allah. Nih buatan manusia, apa ini, Pak? Handphone ini paling plastik sama besi, bisa ngomong kagak? Buatan manusia saja bisa ngomong, apalagi ciptaan Allah. Lihat api yang menemui Nabi Musa, api saja bisa ngomong. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa. Makanya tolong, ketika kita sibuk berusaha, sibuk berjualan, sibuk ke kebun, sibuk jadi nelayan, Allahnya jangan dilupakan. Kalau yang diingat hanya laut, disibukkan dengan laut, cari nafkah di laut, lupa dengan Allah Zat yang menciptakan lautnya. Sangat mungkin ketika ditanya oleh malaikat ketika mati, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Laut, pah, dihantam oleh malaikat. Mohon maaf, sedang berupa para nelayan, ahli sholat semuanya insya Allah, amin. Bahkan mudah-mudahan dia duljannah. Ini jarang-jarang terjadi siang hari ya para habaib ya. Luar biasa. Mudah-mudahan di sendang biru, mudah-mudahan selain kita kumpul untuk sholawatan, ayo lapangan sendang biru penuhi dengan sholat berjamaah zuhur. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Lihat, Islam adalah agama yang cinta damai. Lihat, Islam adalah agama yang menebar rahmatan lil alamin. Dan Indonesia sebagai buktinya, Indonesia Islam terbanyak di seluruh dunia. Tapi toleransinya luar biasa, Pak. Pusat Jakarta, lihat, ada Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Di sampingnya ada gereja. Gerejanya aman tidak? Aman. Jawa Timur, lihat, ada Masjid Al-Akbar. Di depannya ada gereja. Aman tidak? Aman. Lebih dekat lagi, Kota Malang. Kota Malang, depannya, sampingnya ada gereja, dihancurkan apa tidak? Islam cinta damai. Dan mudah-mudahan Riyadul Jannah melewati Sidiarjo, melewati Tambak Rejo, melewati Sido Asri, kita bukan cari musuh, melainkan memperbanyak sahabat, betul? Rasul telah mengajarkan kepada kita, man ada jinian, barang siapa yang menyakiti orang-orang di luar kita, yang mereka baik dengan kita, tidak mengganggu kita, kata Rasulullah, sama dengan menyakiti aku. Islam jangankan antar sesama orang Islam, dengan non muslim pun tak boleh mengganggu. Setuju? Insyaallah. Ada, masih ada waktu. Yang kedua, salah satu pertanyaan ketika dijemput nyawa oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam liang lahat, apa pertanyaan berikutnya? Siapakah nabimu? Itu hanya orang yang ahli sholawatan kayak Riyadul Jannah yang bisa jawab, betul? Ini yang kita maksud, syafaat sangat dipentingkan. Ustaz, apa syafaat itu, Ustaz? Syafaat bukan Bapak syafaat panitia, bukan, Pak? Artinya apa? Syafaat itu sebetulnya kita tidak layak ditolong, sebetulnya kita tidak layak dibantu, karena dapat syafaat kita termasuk orang yang dimudahkan. Wis, gampangannya beginilah, mohon maaf, yang di depan saya ada yang kerjaannya kuli atau buruh, ada? Coba yang mana, yang mana? Coba, mohon maaf, siap panjenengan enggak, maju. Alhamdulillah. Siapa namanya, Pak? Khairul Anwar. Pernah jadi kuli? Pernah. Berapa upahnya? 30.000. 30.000. Kerja jam berapa?
Jam 7. Sampai jam berapa? Jam 3. Masya Allah, berapa jam itu? Hitung sendiri. Itu kerja sampai berjam-jam, upah cuma 300 ribu ya? 30 ribu. Boleh, siapa namanya tadi? Khairul Anwar. Pak Khairul Anwar, boleh nggak saya nyuruh? Boleh. Jadi kuli nggak apa ya? Tolong ambilkan tuh, yang botol hijau ke sini kan? Botol apa tuh? Ini kira-kira kalau jenengan disuruh ngambil ke sini berapa menit? Ini kan kuli juga ya. Kalau diupah layak dapat berapa? 1 juta. Hah? 1 juta. Nyampe 30 ribu nyampe? Karena jenengan dekat saya suka jenengan taat di perintah, upahnya 100 ribu. Monggo. Iya, teman-teman. Nanti para habaib yang membeberkan lebih luas. Waktu cuma 15 menit durasi ini. Artinya apa, Pak? Panjenengan nih kerja dari sana ke sini gak nyampe 5 menit, betul enggak? Kalau hitungannya ke 30 ribu sehari, layaknya berapa? Berhubung saya suka kumpul dengan kita, dekat dengan kita, tak kasih 100 ribu, apa alasannya? Makanya Allah adanya syafaat, yakin di antara kita siapa yang terbebas dari dosa? Tidak ada. Jangankan jamaah, Habib itu juga mungkin kadang-kadang banyak dosanya. Selagi manusia loh, selagi manusia pasti. Dan ternyata yang terbaik bukan orang yang gak pernah dosa. Sebab siapa orangnya yang terbebas dari dosa? Yang terbaik adalah ketika berdosa dia taubat dan tidak mengulangi lagi, betul? Sehingga sering saya katakan, lebih baik bekas tukang judi daripada bekas kiai, betul? Lebih baik bekas pemabuk daripada bekas ustaz, betul? Lebih baik bekas tukang maksiat daripada bekas tukang taat, betul? Bahkan lebih baik bekas Hindu, bekas Kristen daripada bekas Islam. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Yang merasa banyak dosa sebelum datang ke sini, yang merasa banyak kesalahan ketika datang ke sini, asalkan kita mau bertaubat sebelum ajal menjemput kita, sebelum nyawa di kerongkongan, tidak ada istilah terlambat. Kita riyadul jannah, jenengan nyisipkan uang para yatim kita santuni. Dan riyadul jannah sekarang bukan hanya solawatan, tapi menebar sosial-sosial keagamaan. Sebab apa, Pak? Kenapa kita harus senantiasa menjaga sholat, menjaga zikir kepada Allah, menjaga sholawat senantiasa terpatri dalam hati kita, senantiasa infak, zakat, sedekah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih. Soalnya apa? Kalau di tahun-tahun yang lalu, masjid musala kita mengumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah tetangga-tetangga kita. Kalau di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu, masjid musala mengumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah orang-orang yang kita cintai. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, atau bahkan mungkin pasangan hidup kita, anak-anak tercinta kita. Tapi yakinlah, ketika ajal telah mendatang, ketika malaikat maut telah menjemput, maka ketika masjid musala yang terdekat dengan kita mengumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah nama kita, adalah diri kita sendiri. Siapkah kita menghadap Allah sementara kelakuan masih seperti ini? Sudah siapkah menghadap Allah ketika 5 waktu masih suka kita abaikan? Siapkah menghadap Allah sementara Rasulullah yang kita cintai jarang sekali disebutnya lewat sholawat? Pasti kita akan nyesal manakala itu kita lakukan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita kumpul dengan orang-orang yang soleh lewat riyadul jannah, Allah senantiasa mengingatkan hati kita ingat kepada Allah. Amin.
senantiasa cinta kita kepada Rasulullah, terus mengikuti sifat-sifat Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, sehingga mudah-mudahan dengan menyantuni yatim salah satunya kita bisa berdekatan dengan Rasulullah. Ana wa kabilul yatim bil jannahataini hakada. Aku bersama orang-orang yang suka nyantuni yatim, menanggung beban yatim, kelak di surga berdekatan. Mudah-mudahan itu termasuk kita semuanya. Amin. Tadi sebetulnya ada 60 amplop yang disiapin, tapi perwakilan nanti di bawah. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, terus semangat cinta solawat, sehingga apa ketika ditanya siapakah nabimu, mulut kita lantang mengucapkan Nabi Muhammad adalah nabiku. Amin ya rabbal. Jaga zikir kepada Allah, dan yang paling utama zikir adalah solat, mengingat kepada Allah, sehingga ketika ditanya man rabbuka, siapakah Tuhanmu, mudah-mudahan mulut kita semuanya dilancarkan oleh Allah bisa mengatakan Allah Tuhanku, Allahumma. Demikian para jamaah semuanya, insyaallah di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Mudah doakan para habaib, mudah-mudahan istiqomah dalam berdakwah. Amin. Para kiai, para ustaz istiqomah berdakwah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk senang dengan ilmu. Amin. Sampai ajal menjemput kita semuanya tetap iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.